kenapa lagi YouTube? Saya bilang belum ada bisnis lain yang tadinya harganya dari 10 juta langsung menjadi 30, langsung menjadi 50, dan itu uang terserah kalian, maksudnya tidak ada batasan. Mas, kok mahal banget sih harganya? Ini gara-gara Mas Nukman makanya kita buat kayak gini. Main Play Studio. Yang satu lagi Bang Z ada di Jakarta. Berdiri dong. Ngapain lu duduk? Oke, kita lanjut. Nah, nih anjay, ditunggu-tunggu. Ya. Slep. Nah, pendapatan dari YouTube, ya kan? Ya itu monetize, ya kan, yang dibilang yang agak aneh itu gaji, intinya gaji lah. AdSense. Dari YouTube, jadi sukarela YouTube ngasih duit ke kalian itu bukan sebenarnya bukan sukarela, lebih tepatnya kayak ya lu udah bikin channel gua website gua rame, bray, nih gua kasih duit lu, gitu loh, jatuhnya kayak gitu kan. Oke, lanjut aja. Nah, AdSense. Sebutnya AdSense nih. AdSense itu kan iklan ya, AdSense ya. Yang ada di iklan kalau kalian baru nyetel video gitu kan, langsung ke setel iklan duluan. Ya, kadang-kadang pasti di sini siapa nih yang pas mau nonton video, tatonya ada iklan kagak rela gitu, biasanya langsung di skip tuh kan 5 detik tuh. Oh, di skip, ya kan? Di refresh, dimatiin. Yeah. Nah, dimatiin kagak nonton jadinya dong. Lebay amat ya. Nah, itu tuh juga ada yang iklan tapi kagak bisa di skip ya kan, yang ngeselin juga kan, kuota gua. Ya udahlah gitu kan, tapi sekarang kan udah banyak yang pakai wifi kan, gitu. Itu sebenarnya ada caranya kalau orang kagak ngerti, ya kan. Itu ya udah yang iklan yang bisa di skip 5 detik skip, tapi ada caranya. Nah, ini ya udah, nih AdSense bisa dibaca kalau ada yang kekecilan. Program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. YouTube itu emang sama Google dapat duitnya juga dari Google. Nah, monetize-nya itu juga ya AdSense-nya bayarnya juga dari Google. Gitu. Jadi YouTube nih emang platform gitu. Oke, nah terus syarat monetisasi. Syarat monetisasi yang udah dimonetize, ya kan? Pasti udah tahu dong. Itu syaratnya itu 1000 apa? Kalian harus punya 1000 subscriber. 1000 subscriber. Makanya dan tadi dibilang sama Mas Ridu ini awal gimana cara dongkrak 1000 subscribernya, ya kan? Emang syarat untuk biar kalian bisa dapat AdSense gitu kan. Dan juga tayangan kalian itu, video kalian harus ditonton 4000 jam minimal. Iya, itu udah minimal, baru bisa minimal 4000 jam itu dari total video kalian. Jadi kalau video kalian 4 menit, yaudah hitung aja deh tuh, saya gak pinter matematika walaupun namanya grafik, ya kan. Nah, ya maaf nih, 4 menit dikali berapa, ya kan, biar jadi jam gitu kan. 4000 jam berarti berapa kali view tuh dari video 4 menit, ya kan. Beda-beda, gak tentu video kalian 100 ribu terus sampai 4000 jam, belum tentu, ya kan. Apalagi yang videonya 4 menit, orang nontonnya cuma 1,5 menit. Ya kan, view gua 200 ribu nih. Tapi kok ini jam nontonnya baru 2000. Ya nontonnya kagak full 4 menit tong, gitu kan. Jadi ya udah, makanya upload video sebanyak mungkin. Gitu. Tadi tuh siapa, Mas Ferry, ya kan, baru mulai aja dulu, ya kan. Mulai dulu, hajar dulu. Mau 4000 jam kalau misalnya emang targetnya itu, ya kan? Target udah punya sesuai target sama Mas tadi, siapa? Mas Rozik ya? Oh iya, Mas Rozik, ya kan?
Itu kalau Mas Rusi kan udah dimonetize ya. Kalau sebelumnya belum dimonetize, nah terus targetnya ya udah target itu bukan mengikuti target yang paling banyak apa, ya udah berarti caranya videonya harus banyak. Kalian biar sampai 4000 jam. Kayak gitu kan. Itu agak susah sebenarnya. Kayak gitu. Nah, video 10 menit. Apa pentingnya 10 menit? Gitu kan. Kalian pasti lihat nih, pasti pernah nonton lah ya kayak horor-horor gitu kan. 26 menit ya kan. 30 menit. 2 jam. Ya kan, 2 jam ya tuh kan, 2 jam. Video seminar juga ada tuh full 2 jam. Ada yang nonton, mantap. Ini tuh video 10 menit itu minimal. Kalau kalian ini jadi aku lanjutin ya. Kenapa ini roket dus-dus-dus gitu. Jadi ya apa proses ya. Jadi proses udah dimonetize, habis itu kalian, nah ini enggak banyak YouTuber tahu nih. Belum tentu YouTuber tahu nih. Video 10 menit ini minimal kalau kalian mau dapat pendapatan yang banyak. Kalau di bawah 10 menit itu tuh ada batasannya. Nah, kalau 10 menit itu kalian tuh bisa naruh video iklannya terserah mau di menit berapa. Mau jumlahnya berapa, mau yang bisa di-skip, mau yang enggak bisa di-skip. Itu bisa minimal 10 menit. Ada buktinya, coy. Oke. Slep. Nah. Kecilan. Ini ya, nanti ada itunya. Ini bagian monetisasi yang CODM Prop Han. Ya kan? Nih. Iklan display, iklan overlay, kartu bersponsor, kita centang-centangin semua. Tapi dia nih apa? Enggak nyampe 10 menit. Videonya cuma 8 menit. Kita nih. Nah, kita kenapa udah tahu tapi tetap di bawah 10 menit? Itu sebenarnya ya itu kan balik lagi kan klien ya kan. Gitu. Gua pengennya nih misalnya kayak Mas Nukman tadi kan. Gua enggak bisa, gua harus 100 juta gitu. Wah, tapi gua modalnya 40 juta. Ya udah. Apa kontennya ceritanya enggak kayak gini, gua kurangin gitu. Kayak gitu. Kayak gitu-gitulah gitu kan misalnya. Tapi ya segitu gitu. Nah, makanya enggak nyampe 8 menit. Ini kan juga sekalian bisa jadi contoh kan. Nah, ini di bawahnya tuh ada tulisannya. Di bawahnya tuh ada yang gelap-gelap kayak gitu. Karena hanya video berdurasi lebih dari 10 menit yang memenuhi syarat untuk diberi tayangan iklan. Ini semuanya nih gelap nih. Mau naro video sebelum video ya kan yang kalian keselin itu. Nah, ini udah ke checklist nih, auto ya kan, baik banget. Tapi bawahnya enggak, selama video secara default jumlah dan posisi jeda iklan dibuat secara otomatis. Setelah video juga. Nah, yang dicari dari 10 menit itu ini, selama video kita klik nih, jebret. Ya kan? Itu nanti muncul langsung nih lu taruh sendiri nih ya apalah tulisannya pokoknya. Nih ada pengaturannya gitu pas di checklist. Masuk, selep, udah tuh. Mau ditaruh yang mana atau yang kayak beneran biar kayak kalian nonton pas sinetron tuh, ya kan? Apa jedanya kan terserah kan kalau enggak 10 menit kan terserah dia kan, terserah si YouTube kan naruhnya di mana dan berapa kan. Kalau udah 10 menit itu terserah. Mau setiap 5 detik juga bisa. Serius, serius ini serius. Kasarnya ya gitu kan. Setiap 5 detik bisa gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sinetron tuh kan biasanya ada. Dasar kamu kurang ajar. Wah, langsung iklan ya kan. Itu bisa gitu kan. Belum ditampar nih, gitu kan. Pas sudah iklan, oh yeah gitu kan. Tentunya enggak digampar gitu kan. Itu kan mau enggak mau kan videonya kan bakal kena apa iklannya tuh bakal kena walaupun di-skip. Gitu kan. Walaupun ada iklan. Ya udahlah gitu. Tapi balik lagi, penonton kita tuh ada yang baik yang kayak ngasih tahu kok nggak di iklan yang tadi tuh saya bilang. Dan itu pasti nemuin deh kalau kita upload video gini, ayo, jadi kayak ada promotor gitu, kita nggak tahu itu siapa, ayo yang dukung Main Play Studio jangan skip iklannya, sumpah bener ada beneran gitu. Ini orang beneran. Siapa ini ya kan di kantor kan kita nanya nih, du akun ini lu kan du fake account gue itu. Udah turun dulu nih, soalnya bukan kan. Lu kan ini kan. Gue bukan gue. Wah, ini berarti
malaikat dari mana ini ya? Baik banget. Iya ada loh, ada yang gitu. Karena suka sama channel kalian tuh ada yang kayak gitu. Wah, tapi tutorial juga ada. Saya pernah lihat tuh. Langsung, weh gini. Wah gila ini bermanfaat banget. Jangan sampai skip iklannya bro. Kayak gitu, yeah. Serius. Makanya buat apa video yang benar gitu kan. Nah, itu bisa terserah kalian. Nah, enaknya dari 10 menit ini lagi kayak misalnya pas video berakhir ya kan. Kan ada tuh yang biasanya video akhirannya tuh ya udah langsung kayak next video apa atau enggak kayak udah ngasih tahu nih iya ini mouse nih dari ini bla 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 Logitech dan lainnya gini. Terus dia mau ngomong, "Oke, sekian dari saya grafik," gitu kan. Tapi pas udah ngomong yang sebelum sekian terima kasih, "Oke, ini nih lagi apa dari Logitech," langsung iklan. Kan dikira masih ada kan. Mau enggak mau pasti kena. Ya kan? Daripada narok setelah, "Oke, makasih gini. Makasih dari saya dari ah, kabur di close duluan," gitu. Biar kena dulu, makanya sebelum closing dikasih juga. Kalau orang udah kasihkan nonton kan kasihkan nonton dengan nggak bakal di close gitu kan, ngapain gitu. Eh anjir iklan, oh yaudah. Ya kan? Pas di skip, oke gue lanjut nonton nih. Ngapa closing ini kan gitu. Ya itu teknik aja gitu kan. Taruh di tempat-tempat yang strategis ya. Iya, tempat-tempat lagi strategis. Lagi seru-serunya, taruh di situ. Iya, kalian bisa kayak gitu kan. Ya kayak gitu tuh, saya juga pernah nonton tuh Raditan kayak gitu. Jadi pas lu lagi di, apa buka pintu, di... iklan. Di iklan. Di apa diapain gitu kan. Kayak gitulah gitu kan. Sah. Udah. Selanjutnya AdSense Limited. AdSense Limited. Jadi tuh maksudnya AdSense Limited ini seharusnya misalnya ini misalnya ya. Video kalian itu sekali diklik dapat yang tadi tuh. Ya bilanglah walaupun enggak segini ya. Bilanglah sekali ditonton sama orang iklannya itu $1 per video. Tapi ini enggak malah jadi kayak 0,5 dolar atau enggak 0,2 dolar itu di limited. Itu kena limited dari YouTube-nya. Ada yang kayak gitu. Video kita ada. Di Mindplay Studio. Emang kelihatannya kayak agak sadis. Nih. Limited nih. Kelihatan tapi kan ini kan ya? Kelihatan kan nih? Limited. Ini yang lain hijau nih. On ya kan? Weh, on. Limited ini ngapa? Emas gitu kan. Ini yang cara nembak cewek yang benar. Thumbnailnya nodong tembak apa? Pistol. Nah, ya kan? Makanya ini nih mau clickbait apapun kalau thumbnailnya kayak gitu itu ngaruh. Di Inside Mindplay, jadi cerita dulu. Inside Mindplay itu apa lebih rendah, apa lebih lama monetize-nya gara-gara dari Mindplay Studio yang cuma sebulan pas udah monetize. Inside Mindplay itu 4 bulan lebih. Kagak tahu ini kenapa ini. Udah 4.000 jam udah lebih alhamdulillah udah 1.000 subscriber udah lewat tapi kagak udah sampai 4 bulan. Kita ngajuin kenapa ini enggak. Pas udah diain ya kan 6 bulan kalau enggak salah. Berarti setengah tahun tuh. Ya kan 6 bulan, slep. Banyak tuh yang limited kayak gini. Wah, ngapa nih? Terus ada tuh pernah kita apa ya video mana ya? Ada nggak ya? Kalau ini Mindplay Studio. Yang di Inside itu apa ya? Oh ya, ini yang ini juga yang cara nembak cewek juga. Kita judulnya ya kan dulu kan masih belajar kan. Sadis. Wah, judulnya awalnya gitu kan. Yang tadi yang saya ituin tuh yang wow gitu kan yang kayak calon sarjana. Ini sadis ya kan clickbait dulu. Ini cara nembak cewek gitu kan gini gitu. Ini saya kasih tahu dulu ini cara nembak cewek ini ya itulah mau menyampaikan sesuatu tapi gagal mulu pistol nggak bisa nah terus habis itu dia terjadi kecelakaan karena mobil yang terbang kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini tuh, thumbnail tuh sangat berpengaruh gitu dan kena limited. Ini yang saya bilang nggak full gitu. Kenapa? Ya itu dari thumbnail itu cover. Nah terus habis itu judul kalian.
habis itu sama isi video kalian. Isi video kalian tuh udah kedetek sama YouTube. Jadi kalau ada yang sadis-sadis, itu tuh langsung dilimited. Sama sekarang itu baru beberapa bulan nih. Walaupun itu peraturannya dari tahun lalu. Itu apa? Oh ini nih. Dikasih tahu dulu deh. Sorry. Nih, ada nih. Ini udah aku apa? Udah aku screenshotin. Ini enggak bakal bisa kelihatan kalau yang belum monetize nih. Jadi aku kasih tahu nih, memberikan rating sendiri untuk konten ada itu kata-katanya itu sendirilah. Nah, ini yang dihindari dari YouTube. Dihindari bahasa tidak sopan, konten khusus dewasa, kekerasan, tindakan beresiko atau berbahaya. Jadi kayak mengundang orang biar bunuh diri atau gimana lah. Konten terkait narkoba, konten yang mengandung kebencian. Jadi kayak, wah apaan lu gini-gini curhat tapi sambil ini ngolok-ngolok orang kayak gitu. Ambil nama-nama hewan gitu-gitu kan. Konten yang terkait dengan senjata api. Nah itu tuh yang cara nembak cewek itu. Masalah sensitif. Nah tapi kalau yang PUBG dan lainnya kenapa nggak kena? Padahal konten yang terkait dengan senjata api. Tapi kita udah tulis tuh, itu temanya game. Game maksudnya. Masuknya game, jadi aman. Kalau nembak cewek itu kan nggak game, bukan apa. Gitu. Nah masalah sensitif. Kalau ini diklik, ini kalau diklik tuh, waduh, satu itu banyak banget. Jadi saya tampilinnya ini aja nih. Untungnya dapat semua. Salah satunya di YouTube itu sama kayak TV. Gak boleh munculin rokok. Gak boleh sama sekali. Itu bikin limited kalian AdSense-nya. Rokok, nyalain rokok juga. Ada rokok belum dibakar. Itu bikin masalah si video kalian. Gitu. Rokok vape juga ada. Ini yang waktu itu gara-gara di limited. Itu kan tapi limitednya udah fix gitu kan. Nah, tapi yang waktu itu karena baru pertama kali limited, sebelahnya limited ya itu ada tanda tanya. Pelajari lebih lanjut, pas diklik muncullah ini. Terus aku bukain tuh satu-satu, ada tulisannya. Pengajakan untuk merokok atau hembusan asap vape gitu-gitulah. Jadi itu rokok juga enggak, walaupun kan kita emang masyarakatnya kan ngerokok kan. Tapi di YouTube hindarilah itu. Jadi kayak cuma asbak nih tapi penuh rokok. Nah itu buang aja gitu. Misalnya kayak Mas Rozik yang apa yang ada mesin kayak gitu-gitu, ada puntung rokok atau apa, singkirkan aja. Itu mempersulit video salah satunya. Kayak gini, ini banyak banget, isinya banyak-banyak, bahasa tidak sopan, sampai disebutin, wah, scrollnya tuh panjang banget sih, panjang-panjang banget. Nah terus lanjut yang tadi tuh, gak jadi disampaikan, tapi ini dulu, yang baru tahun lalu, baru beberapa bulan lalu, tapi tahun lalu jatuhnya, itu konten anak kecil nih kayaknya udah ada yang tahu deh nih. Ini kan tadi dibuka yang teks ya, yang teks ini atasnya teks. Kalau kalian lihat tadi itu tuh ada ini nih, penonton apakah video ini dibuat untuk anak-anak gitu kan ya. Anak-anaknya itu akan terlihat kalau kita tulis tidak, tapi ternyata analitik videonya si CODM ini yang nonton 17 tahun ke bawah, kan ada 13 sampai 17 tuh, itu yang paling banyak, yang 50% kena limited gitu. Jadi konten anak itu udah limited sekarang gitu. Jadi kayak udah menghindari yang namanya memperkerjakan anak-anak gitu ya. Konten untuk anak-anak. Okay. Ya video ini dibuat untuk anak-anak. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak gitu kan. Pembatasan usia lanjutan ya, ini bisa kalian setting juga nih. Yang nonton dari umur berapa sampai umur berapa. Secara hukum mematuhi children. Kan dimanapun Anda berada, Anda diwajibkan secara umum untuk mematuhi Children's Online Privacy Protection Act. Wah, gila juga sih kan. Dan peraturan jika mewajibkan untuk memberitahu kami apa video buat anak-anak gitu ya. Kayak gitu, jadi anak-anak nih
gitu. Jadi kalau si Ria Ricis masih squishy, ya limited dia pasti. Yang nonton banyak anak-anak. Soalnya saya sendiri itu nggak nonton, tapi pas di rumah adik saya nonton, gitu kan. Iya Ricis, kok lu tahu Ricis gitu kan? Dan ini squishy nih, ih kayak Ricis. Ini emang dari Ricis, gitu kan? Ini emang dari Ricis gitu. Ya, tapi kan saya diem-diem kan. Oh iya ya udah sana. Besoknya baru kasih tahu nih dari Ricis. Tapi waktu itu dia masih aman, masih seger AdSense-nya, makanya sekarang udah enggak bisa dia. Kayak gitu. Ini yang dijual atau bagaimana? Ya akun lama kenapa lebih mahal dan apa? Sebenarnya sih enggak, sama aja.